صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكتوب منه وجهك العلم وأنت الدائم الباقي المحبب لقلب نبيك ورسولك محمد. ونسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة الأحد المتعالي الواحد الفم والأدب المقدس أنت لأحد بحق ألف ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياه الوجود والسبب الاعظم لكل موجود صلاه تثبت في قلوبنا الايمان وتحققنا القران وتفهمنا منه الايات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. شكراني بنظيم أكاسي فقد أخذنا الفاضل دروس المجلس yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk kita bersama pada malam hari ini dalam satu tajuk perbincangan yang cukup penting, pembicaraan atau dengan tajuk pembicaraan yang sepatutnya tersemat di dalam diri pribadi kita masing-masing, yang sehingga lantunan cinta atau dengan luahan cinta dan juga dengan sematan yang dalam daripada mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi kita masing-masing itu sudah melebihi daripada mahabbah kita kepada apa saja. Mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi kita sabdakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada diri pribadinya, anak keluarganya, harta kekayaannya, dan juga daripada segenap manusia. Wanasiatnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita di malam hari ini kita dapat sedikit sebanyak untuk mengamati tentang mahabbah, arti daripada mahabbah, arti daripada cinta. Dan kenapa dengan kita ditutup untuk meluangkan mahabbah dan kasih sayang kita kepada kita. Padahal sebagaimana kita ketahui, yang secara pasti yang hidup di sekeliling kita, yang hidup bersama kita, itu tidak terhitung banyaknya yang mungkin saja akan tersemat hati kita untuk kita mencintainya. Cinta kita kepada kedua ibu bapa, cinta kita kepada putra dan putri kita, cinta kita kepada atasan dan bawahan kita, bahkan hari ini yang merupakan hari keputraan Tuanku Sultan Selangor, yang tentunya sedikit dengan jasa-jasa daripada Tuan Sultan kepada kita sebagai rakyat, mungkin itu diantara daripada asbab yang dengan seseorang atau juga dengan rakyat menyimpan rasa mahabbah, hormat dan ta'zim kepada pemimpin atau kepada pemimpin yang berkenaan. Jadi terserahlah dengan kita ingin membanding-bandingkan baginda Nabi dengan sesiapa saja, terserah dengan kita nak sebut dan juga nak berbicara daripada sudut mana tentang Sayyidina Rasulullah SAW. InsyaAllah
yang terbaik, yang terindah, yang teristimewa, dan yang paling mulia, yang paling berjasa. Sebutkan saja dan rentetkan saja, senaraikan saja satu persatu tentang jasa daripada umat, tentang jasa daripada manusia kepada kita dalam kehidupan kita, sejak daripada hari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Senaraikan saja satu persatu jasa kebaikan daripada seseorang yang kadang-kadang dengan setianya seseorang kepada insan yang diidolakannya, dia sanggup untuk menghubungi, dia sanggup untuk melakukan apa saja, sanggup untuk berkorban, sanggup mati dalam rangka untuk menyelamatkan manusia yang diidolakan. Jadi kata salah seorang daripada ulama kita kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, itu dengan Syekh Yusuf Al-Biraqli rahimahullah ta'ala, kalau seandainya berkemungkinan dengan aku menyumbangkan, memberikan, menghibahkan, menyedekahkan sebagian daripada umurku, niscayalah akan kuberikan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tak kisahlah kalau sampai dengan aku meninggal dunia sebelum habis, sebelum sampai ke penghujung umur, sebab dengan sebagian daripada umurku akan ku infakkan, akan ku berikan kepada salah seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Tadisna Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini dengan luahan mahabbah daripada seorang murid kepada sang guru. Bagaimana kira-kira luahan umat, mahabbah umat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hababana fillah, mursi majlis, ini kita diberi dua waktu dalam jangka berapa lama? Terlebih dahulu, mic-nya boleh nyaring sedikit atau tak boleh? Atau kena diangkat? Sudah habis dah? Rumahnya dah habis dah? Tak boleh nak lebih lagi, memang kena angkat. Okay lah. Mantap beda, ini sudah maksimal. Oke, apa kita? Jadi sampai pukul berapa agak? Jangan terpulang. Harusnya tak boleh. Jadi kena kita tetapkan waktu supaya kalau sudah kita sepakati waktunya, maka pada masa program kita sedang berlangsung, insya Allah yang sudah mendengar dan juga yang sudah tahu sampai pukul berapa dan jam berapa kita akan berhenti, dan jam berapa kita akan menikmati jamuan yang kayaknya akan disediakan di belakang sini. Rohnya pun sudah keciuman dengan kita, masya Allah. Jadi kalau sudah ada kesepakatan waktu, kita tidak akan melihat waktu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan waktu, kita senantiasa selalu tengok waktu. Bila nak berhenti, bila nak selesai, bila nak makan. Nah, seperti itu. Jadi agak-agak dalam pukul 9, 9 subuh, 9 setengah, 10, 9, 9 hingga 9 setengah. Oke, insyaAllah 9 sampai 9 setengah. Jadi tampaknya akan jam lagi nanti pada masa program sudah berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan daripada daripada saat kita membuat keputusan untuk memilih pasangan hidup kita masing-masing. Yang pada saat itu setelah kita melihatnya, hati kita terbuka dan keinginan pun juga sudah mulai terbuka, maka dengan kita pun membuat keputusan setelah mendapatkan sokongan dan dukungan daripada pihak keluarga dan juga daripada pihak-pihak yang memberikan nasihat dan pandangan kepada kita, maka kita memberanikan diri untuk melamar wanita atau sebaliknya, melamar insan yang akan menjadi teman hidup kita sepanjang kita hidup. Itu kalau kita tanya-tanyakan sebanyak apa kira-kira jasa daripada seseorang tadi itu sampai terpilih daripada sejumlah sekian. Jadi kita tahu kita boleh memilih sesiapa saja, dia pun juga tahu dia boleh memilih sesiapa saja. Kenapa sampai dengan kita yang dipilih, dan juga kenapa sampai dengan dia yang kita pilih? Bang, sudah kawin belum? Sudah kawin belum? Belum lagi, tak sambung. Abang Sanusi belum lagi juga, belum dua kali nih, belum dua, satu sudah.
Jadi Masya Allah tabarakallah, bagaimana sampai dengan perasaan kita jadi terbuka, hati kita jadi terbuka, padahal barangkali jasa daripada perempuan tadi itu hanya nampak kelihatan santun, ramah mesra, baik, penyenyum, atau juga memiliki sifat keibuan, yang sehingga dengan kita, kita sudah tidak berpikir panjang lagi. Pada saat mak ayah kita dukung, menyokong keinginan kita, maka dengan kita pun membuat keputusan muktamad, yang dengan sesiapapun dan juga dengan tantangan yang seperti apapun, tetap saja akan kita patahkan dalam rangka untuk kita mencapai target yang kita inginkan, berkawin dengan seorang pasangan istri atau dengan calon yang akan menjadi istri kita atau suami kita. Masya Allah tabarakallah, yang kadang-kadang pada saat ketika itu, yang pada saat itu seseorang sanggup untuk memperkatakan kata-kata yang barangkali tidak sepatutnya untuk diperkatakan, kalau seandainya ada orang yang menghalang hasrat keinginan kita, tetap saja kita tanyakan, apa gerangan yang membuat kita jadi seperti itu? Jadi kira-kira sebanyak apa, kalau dengan bahasa jasa, kalau dengan bahasa kebaikan, apa sih kira-kira kebaikannya jika dengan kita sampai tidak beranjak daripada keinginan yang kita inginkan? Sedikit punya sedikit. Jadi anak sudah beristikharah, dan juga maknya pun juga sudah restu. Kemudian yang ketiga, hati anak mengatakan dialah insan ideal yang paling sesuai untuk menjadi pasangan hidupku. Jadi sesiapapun yang menentang, abang kah, adik kah, sanak saudara kah, minta maaf. Sampai kalau sampai seandainya ada yang menghalang, dia mengucapkan, kalau seandainya ada yang tidak restu, aku lebih rela untuk tidak diakui sebagai adik beradik, tapi dengan hasrat keinginanku, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mematahkannya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sanggup berkorban dan sanggup untuk memutuskan hubungan rumah tangga atau dengan keluarga, karena ingin menunaikan hasrat keinginan hati yang seketika dengan hati sudah dijatuh cinta kepada seorang insan yang diidolakan, baik kepada laki-laki atau juga kepada perempuan. Ini yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Setelah kita sendiri datang masjid, pertama ini secara jujur, makna tahu, coba ceritakan yang sebenarnya. Kamu ini kena guna-guna, karena minyak guna-guna. Tahu ada guna-guna kan? Tak baca-baca seperti apa. Jadi sampai jadi setengah tergila-gila semacam itu. Tahu. Cerita sama mak secara jujur. Kenapa sampai kamu jatuh cinta? Yang sehingga sampai dengan anaknya Pak Haji siapa, anaknya Makji siapa, itu dengan anak darahnya siapa, itu dengan anak dirinya siapa, terdapat sejumlah sekian yang lebih cantik, yang lebih mempesona dan yang lebih baik di segi kehidupanku juga jauh lebih lumayan daripada calon pilihan kamu. Ini mak kena tahu nih. Jadi dia pun cerita, mak, memanglah di segi kecantikan banyak yang lebih cantik, di segi kemampuan banyak yang lebih mampu, di segi keuangan banyak yang lebih kaya, tapi saya rasa tidak ada pilihan yang lebih ideal untuk masa depanku daripadanya. Kenapa? Mungkin karena 2, 3, 4 sifat saja. Satu, mungkin barangkali orangnya penyenyum, barangkali jangan pun juga penyenyum juga, tapi itu agak senyum, agak lebih senyumnya daripada yang lain. Jadi kalau senyum itu senyum lebar, bukan senyum siki saja. Jadi senyum itu sampai 39 cm panjangnya. Itu satu. Ada sifat keibuan. Dua, jasa baiknya seperti apa? Selidik, punya selidik, bukan cerita tentang senyum, bukan cerita tentang keibuan. Yang pada waktu itu, saat ketika dengan dia, dia sedang beratur kan, sedang beli tiket kan, atau sedang dalam berurusan kan, atau pada itu dia manduk naik motor, neng sampai kawasan Gerik. Kawasan Gerik malam hari pada pukul 8.30, Masya Allah, tabarakallah, pecah tayar, pancit tayar motor. Itu kan tuh bahasanya, betul ya?
Di mana? Di kawasan yang senantiasa tertulis di situ, awas laluan gajah liar. Masya Allah tabarakallah. Yang pertama takut, yang kedua malam, yang ketiga sendirian. Mana? Setelah beberapa waktu kemudian hati gemetaran karena tidak ada teman. Suasana gelap karena pada malam yang ke-28 tambah lagi agak mendung dan gerimis. Bunyi daripada samping-menyamping. Merinding bulu roma, ketakutan. Tak lama kemudian terdapat satu buah kereta di belakang menyorot dia yang sedang memperbaiki motornya tadi itu. Masya Allah tabarakallah. Yang walaupun tidak ditolong, dia kerja sendirian. Jadi dia ganti. Tak lama guna kira-kira dalam setengah jam hamdah selesai semuanya. Saat kereta ngeng-ngeng, alhamdulillah boleh meneruskan perjalanan untuk menuju Kelantan. Selidik punya selidik, ternyata yang di belakang tadi itu seorang wanita dara dengan maknya dia. Masya Allah tabarakallah, mungkin pernah mengalami perkara yang sama atau juga tidak lebih daripada sedang untuk berbuat baik kepada seseorang dalam keadaan kemalangan yang semacam itu. Gara-gara dengan yang setengah jam tadi itu, dia sudah membuat satu keputusan muktamad dalam hatinya. Kalau perempuan itu dara, akan kukejar sampai kemana saja. Gara-gara kena sorotan lampu yang sekecak tadi itu, baru hanya dalam setengah jam saja dengan menyalakan lampu keretanya, menyorot kepada kita atau kepada laki-laki yang sedang memperbaiki motornya sampai baik. Masya Allah tabarakallah, balik sampai Kelantan sampai dia tak boleh tidur. Tidak boleh tidur, makan tidak lalu, kemudian dengan malam tidur tidak nyenyak, dipikirkan siapa, apakah akan engkau takdirkan kembali ya Allah untuk aku bertemu dengannya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, apakah itu merupakan kali yang pertama dan yang terakhir pertemuanku dengannya ya Allah. Ya Allah, berdoa. Seketika, ini cerita saja. Jangan terlalu tegang, cerita saja. Jadi, tapi kenyataannya banyak yang macam itu. Ini bukan menghayal, tapi secara fakta memang ada. Tapi dengan siapa itu kita tidak tahu. Pasti dan pasti kita boleh sedikit. Asbabnya seperti itu saja, sepele sekali, kecil sekali, membuat hati kita jadi terbuka. Ya Allah ya Rahman Rahimin, yang sehingga bagaimana kalau dengan rasa kita secara takdir atau juga secara kebetulan pada saat dia sedang mengelamun dan pada saat dia sedang meminum air kelapa di Bacok atau di pantai Bacok Kelantan. Ada orang Kelantan sedih kan? Tahu Bacok tak? Pada saat itu Masya Allah terlintas di depan matanya Ji. Jadi yang walaupun tidak 100% tapi nampak tudung atau juga nampak daripada struktur muka itu kayaknya seperti dengan perempuan yang menolongnya pada 13 bulan yang lalu. 13 hari 13 bulan yang lalu. Masya Allah tabarakallah. Sehingga sampai yang tadinya dia sudah bertunangan barangkali atau juga sudah dicadangkan dengan salah seorang daripada wanita yang cukup ideal, ternyata dia berani memutuskan hubungan cintanya dan jatuh cinta kepada wanita yang berkenan. Mungkin juga sebaliknya. Jadi saya pasti dan pasti yang pernah menonton film-film cinta, yang pernah menonton film-film Hindustan, banyak cerita-cerita dan hal-hal yang seperti itu. Daripada manusia yang paling dibenci, yang sampai terungkapkan kata-kata kalau tidak ada laki-laki dan kalau tidak ada perempuan pun di dunia ini, jangan khayal aku akan menikahimu. Ternyata justru setelah beberapa waktu kemudian dia menjadi pasangan yang ideal. Bagaimana kena sedikit dengan jasa baik daripada hamba Allah tadi itu. Ada dengan salah seorang pegawai
atau dengan salah serang staf, masya Allah tabarakallah, kepanasan, kedinginan, sanggup untuk mencabar apa saja, sanggup untuk melawan apa saja, yang penting dengan atasanku, yang penting dengan majikanku boleh bahagia, sanggup untuk membahagiakan majikannya tadi itu, dan sanggup untuk mengorbankan apa saja agar kehidupannya aman, tentram, damai, tidak ada gangguan dan juga tidak ada problem. Itu kira-kira kebaikan yang seperti apa, sampai membuat dia menganggap dirinya seperti hamba sahaya saja lagi. Sam'an wa ta'atan labbaik syubbaik, atas segala permintaannya. Selidik punya selidik, hanya masya Allah tabarakallah dihargai. Dan juga dengan majikan tadi itu, katakan saja masya Allah tabarakallah, tiap pada waktu makan mesti kita dicari. Tiap pada waktu makan mesti dia dicari. Katakan saja namanya Bambang ya, gitu. Bambang lah nama saya, jangan ada yang tersinggung. Takutlah kalau bagi nama Ahmad, kalau ada nama Ahmad, Ali, sama yang nama Ali di sini, Muhammad, sama lagi yang nama Muhammad. Tapi kalau dengan Bambang, Presiden Indonesia. Jadi, tapi ujungnya lain, Bambang saja. Masya Allah, tabarakallah. Bambang tadi itu, saya ada jumpa sih baru-baru di Labuan. Jadi itu anak, dia bekerja, dia asal daripada Jepara, Tokyo itu juga dagang kayu jati, rumah sebelah daripada jati, dia semuanya luar dalam perabot semuanya jati, sampai perabot jati itu seperti bahasa sana berkelempangan di sana sini, seperti barang yang sudah tidak berharga karena terlalu banyaknya. Kesetiaan si anak tadi itu dengan si pemilik usaha, masya Allah, tabarakallah, sudah beberapa puluh tahun bekerja setia betul. Apa kira-kira jika sampai membuka hati dan rasanya jadi seperti itu, setelah kita sedikit, masya Allah, tabarakallah, tidak lebih, hanya agak diperhatikan saja, makan, minumnya, tidur dan pakaian. Bang, yuk kita makan dulu, yuk kita ke restoran. Tangkap. Satu saja. Tuh, yang dikatakan pasukan berani mati, pasukan mob yang berjumlah sekian ratus orang itu pada zaman Presiden Abdurrahman Abdul Wahid, zaman Gus Dur, itu kira-kira apa jasa Gus Dur kepada mereka sampai mereka berani mati demi dalam rangka untuk menyelamatkan presiden. Kadang-kadang jasanya kalau menurut kita sepele saja, terlalu panjang kita buat mukadimah seperti ini. Jadi banyak lagi misalnya kita misalkan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sayangnya kita dengan kereta atau sayangnya kita dengan barang kemasan jarang-jarang kita pakai, dan kalau dipakai pun kadang-kadang tersembunyi dengan baju. Tapi masya Allah tabarakallah, dibasuh, dirawat, dibersihkan, kalau nampak kelihatan lusuh kita bersihkan lagi. Begitu juga dengan kereta, sayangnya dengan kereta tadi itu sampai-sampai tertinggalkan sembahyang berjemaah kena kereta. Masya Allah tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tengok kereta kotor karena tadi hujan di Bangi, jalannya becek. Akhirnya dengan kita korbankan sembahyang berjamaah, tangguhkan makan, tidur pun juga tidak. Kenapa? Demi itu kereta. Kenapa? Karena kita merasa sejak kita beli kereta kita itu sampai sekarang tak pernah rusak. Satu. Kemudian yang kedua tak pernah pancik. Dua. Kemudian yang tiga tak ada masalah. Tiga. Kemudian yang keempat, senantiasa membawa kita sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Ya, madunya memang laju ji. Ini tepat waktu lah, masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, sayang sungguh, masya Allah, tabarakallah. Bahkan kalau kita ingin meneliti atau membuat satu statistik tentang mahabbah manusia kepada alat, kepada benda, kepada pakaian, perhiasan, masya Allah, tabarakallah. Kita balik, ahbabana fillah,
bagaimana kira-kira dengan insan? Di segi ketampanan tidak ada yang menandinginya. Di segi kecerdasan, insan yang paling cerdas. Di segi kebolehan, insan yang paling boleh. Di segi kehebatan, manusia yang paling hebat. Di segi kedudukan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di segi ketampanan Roma yang bertata muka sesaat saja dengan beliau, sudah mendapatkan tetal yang tidak ada tandingannya. Apakah dengan tetal Al-Qutubiyah, Al-Badaliyah, An-Najabiyah, atau dengan istilah-istilah seumpamanya, sesaat saja duduk bersama dengan beliau, sesaat saja duduk bersama dengan baginda, sudah mendapatkan tetal sebagai Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kalau kita duduk di depan orang yang punya gelar PhD misalnya, apakah setelah kita duduk sesaat akhirnya kita dapat MI? Dapat MI-nya daripada pada teman-teman dengan salah seorang doktor profesor media daripada UGM, daripada UI, alhamdulillah. Jadi BI ada, MI pun juga ada, karena berkat jumpa dengan mereka-mereka tadi itu. Tak ada. Kalau pada saat dengan kita duduk dengan seseorang, Masya Allah, Tabarakallah, yang tadinya tidak ada hujungnya Al-Banjari, tapi tidak lama kemudian kita mendapatkan hujung Al-Banjari. Tak ada. Masya Allah, betul. Ini suatu reality. Ini dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat ketika duduk sesaat, lasa mungkin, zalim barangkali, pernah terbabit dengan berbagai kejanggalan itu, pernah minum, pernah main perempuan, pernah terbabit dengan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Tapi saat ketika dengan jelmaan dan sekuat iman yang terbelutuk ke dalam dada mereka, duduk sesaat saja di hadapan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang boleh memberikan jaminan yang seperti itu? Jaminan itu adalah daripada Allah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. As-sabiqun, generasi yang awal, minal muhajirin wal ansar, generasi yang pertama daripada kaum muhajirin dan ansar, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang menyusul setelahnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridha dan restu dengan mereka. Waradu anhu, dan juga dengan mereka restu dan ridha dengan Allah sebagai sang pencipta. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita menyemat dan juga untuk kita menanamkan di dalam hati, agar dengan kita ridha dengan Allah, ridha dengan ujian yang menimpa, ridha dengan musibah, ridha dengan penyakit, ridha dengan problem. Ridha, kita ridha kalau pada itu hajat kita dikabulkan, kita ridha kalau pada itu kita dapat untung, kita ridha kalau pada itu kita aman dan selamat. Tapi susah untuk kita wujudkan perasaan restu dan ridha kalau pada saat angan-angan tidak tercapai, kalau pada saat kita diberikan satu cobaan dan ujian, kalau pada saat dengan hasrat keinginan kita tidak kita dapatkan, atau dengan kita hanya mendapatkan apa adanya saja, sementara dengan mereka tadi itu telah mendapatkan ridha daripada Allah radhiyallahu anhum, berarti rahmah, maghfirah, inayah, hirasah, aun, pertolongan, dan syurga penghujungnya. Itu karena dengan mereka sudah mendapatkan ridha. Itu kira-kira dalam berapa saat untuk mendapatkan jolokan dan tetan tadi itu? Cukup duduk sesaat saja dengan iman dan yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insan yang mana yang boleh memberikan martabat as-sohbah, yang sehingga dengan martabat yang tidak ada tandingannya? Apakah dengan Al-Qutubiyah ada istilah wali kutub, Al-Badaliyah ada istilah wali badal, atau juga An-Nujaba, atau juga As-Siddiqiyah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqiyah radhiyallahu anhu? Senaraikan saja tetal profesor, dokter, maulana, kiai, habib, atau juga dengan datu, datin, tansri, atau juga dengan gelaran-gelaran yang seumpamanya. Tidak ada satu pun yang setanding dengan gelaran yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqiyah radhiyallahu anhu. Hanya sesaat saja berada di dalam gua, yang pada saat itu Allah turunkan Al-Quran, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.
Idh yaqulu li sahibi, seketika dengan baginda berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabat baginda pada hari itu? Handphone dimatikan. Siapa sahabat baginda pada malam hari itu? Bukan diselankan sebagaimana pengurusi majlis katakan tadi itu. Kalau diselankan saja masih belum cinta kita kepada baginda Nabi yang ingin kita kongsikan, yang ingin kita agung-agungkan, yang ingin kita banggakan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dan dengan kita masih belum berikan luahan cinta. Sebab kalau memang kita cinta kepada Tuhan kok, handphone tidak disalahkan, akan kita matikan langsung supaya tidak ada gangguan yang mengganggu mata, telinga, konsentrasi kita saat ketika kita sedang berada di dalam majlis kehormatan beliau pada saat mengucapkan selamat berulang tahun untuk yang ke-68. Berarti pun tak ingat berapa. Padahal hari ini saya tengok separuh akhbar tahniah, bukan gambar beliau, masya Allah, subhanallah. Tak ada berita, semuanya tahniah isinya. Apa tadi kita beliau? Apa tadi sinar. Saya angkat samping menyampi mungkin tidak kurang daripada dalam 20 muka surat, semuanya gambar beliau saja. Itu pun masih tak ingat lagi Tuan Haji Bela, beliau dilahirkan. Dan untuk yang kesekian kali, untuk yang keberapa? Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Allahu Akbar. Kata salah seorang daripada Badawi, siapa yang membuktikan bahwasanya kamu itu sebagai pesuruh Allah Jalla wa'ala? Jadi nanti kita katakan, kalau seandainya aku perlihatkan salah satu daripada anugerah mukjizat Allah Jalla wa'ala, apakah kamu akan percaya dan beriman? Jadi dengan Arabi tadi itu tidak juga mengiyakan dan juga tidak juga menolak. Tapi kita kata, tuh panggil pokokan di sana, suruh dia datang kemari. Masya Allah, tabarakallah. Ta'ti atau ya'ti ilaihi al-ashjaru sajidatan min ghairi sakin wa la qadami. Maka pada saat Arabi tadi itu menyuruh dan memanggil kepada pokok yang ada di seberang lembah, atau di seberang tasik, atau di seberang danau dengan bahasa kami, ternyata pokoknya tadi itu tanpa petis dan kaki datang mendekat kepada baginda Nabi. Dan Nabi kita tanyakan, man ana, siapa aku? Jadi kata pokoknya tadi itu, anta Rasulullah SAW, sempian adalah baginda Nabi, utusan Allah Jalla wa'ala. Nabi kita katakan, erje, kembalilah kamu kepada tempat asalmu. Ini macam mana, kita ada banyak juga teta yang diberikan, kadang-kadang disebut ustaz, kadang-kadang disebut tuan guru, kadang-kadang disebut tuan syekh, kadang-kadang disebut sahibul fadilah, kadang-kadang diberikan julukan al-alim al-allama. Itu gelaran pernah diberikan. Tapi untuk saya memanggil kursi dukun, kursi sini, 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 kursi, kursi. Ish, tak mudah cari. Baginda Nabi panggil pokok kayu. Pokok kayu itu datang menghadap. Atau pada saat Nabi kita sedang berjalan, ternyata terdapat satu ekor unta dengan meneteskan air matanya, menangis. Kelihatan sedih, takut, risau dan bimbang. Nabi kita bersabda, man sahibu hadir naqa. Riwayat yang lain, unta tadi itu begitu melihat baginda Nabi langsung tersungkur sujud di hadapan baginda. Para sahabat jadi kaget dan juga menjadi heran, bagaimana dengan binatang tadi itu melakukan perkara yang dengan mereka sepanjang hidup mereka tidak pernah menyaksikan keadaan dan kejadian yang seperti itu. Seekor binatang yang tidak ada akal, yang tidak mengerti, yang tidak paham, meluahkan sesuatu dengan bahasa matanya, meluahkan sesuatu dengan bahasa hati dan rahasianya, dan langsung sujud di hadapan kita. Dan Nabi kita tanyakan, man sahibu hadzal jamal, siapa si pemilik unta ini? Fulan bin Fulan, coba tolong dipanggilkan. Setelah dipanggil, ada babang. Jadi kata keluarga tadi itu, karena unta ini sudah panjang umurnya, sudah tak ada gunanya, sudah tidak ada manfaatnya, maka dengan kami pun bercadang nak menyembelihnya. Jadi nanti kita kata, hal tastauhibuna li
tastauhibunahu li, apakah kalian bersedia dan berkenan untuk menghadiahkan dan menghibahkannya kepadaku? Kata mereka, huwalaka ya Rasulullah, entah itu untuk baginda hadiah daripada kami. Nabi kita bersabda, oke, kalau macam itu, kalau dengan unta itu sudah menjadi hak kepunyaanku, maka tolong saya amanahkan kepada kalian, tolong jagakan makan minumnya, jaga belak dia dengan baik sampai tiba ajarnya, sampai dia mati. Jadi para sahabat yang melihat kejadian tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, binatang yang tidak berakal, yang tidak pandai, yang tidak mengerti tadi itu sujud di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita sekarang, cendikiawan, keilmuan, keilmuan hebat, Masya Allah, dengan pengamatan dan juga dengan kecerdasan yang tidak ada tandingannya, yang sanggup untuk menundukkan beberapa daripada makhluk Allah Jalla wa'ala, itu dengan perekonomiannya, itu dengan teknologinya, itu dengan lautan, udara dan daratannya, dengan keilmuan yang luar biasa hebat dan itu, sehingga dia dapat memperalat sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk Allah, tapi ternyata belum pernah sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi takkan dengan seumpama unta tadi itu sujud. Jadi kata para sahabat, kalau macam itu ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bisujudi minhu, kami lebih layak untuk sujud kepada baginda daripadanya. Muslimat, nanti kita bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tuh tentang cerita yang senantiasa kita ingat-ingatkan. Tunggu, alhamdulillah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ungkapan untayan kata-kata hikmah dan untayan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda, dan juga dengan lantunan wahyu yang Nabi kita sampaikan. Setiap kali Nabi kita berdiri, Nabi kita meletakkan di sebuah tubuh, ceritanya ma'ruf, tapi mungkin yang tidak dapat kita amati, yang belum kita kongsikan, daripada sikap atau keadaan tumbuh, tumbuh paham? Tunggu juga. Nah, ya tunggu. Tunggu dengan bahasa apa? Tunggu lah namanya. Masya Allah, tabarakallah. Karena dengan mimbar sudah dibuka, maka dengan baginda tidak lagi menggunakan atau meletakkan tangan di atas tubuh. Semuanya sudah tahu cerita tersebut. Tapi kenapa seruan, permintaan, harapan, permohonan daripada baginda masih juga kalian abaikan? Masih juga dengan kita tidak kira dan tidak peduli. Dengan tunggu tadi itu pada hari pertama saja Nabi kita tinggalkan, terus Nabi kita khutbah. Surau ya, bukan masjid. Tak ada mimbar lah, mimbar tak ada kan. Nah, jadi pada saat Nabi kita berpindah daripada tempat tadi itu, Nabi kita tinggalkan tunggul. Kalau tadinya tangan Nabi kita di sini, maka pada hari Jumat yang pertama Nabi kita naik ke atas mimbar, tunggu sebentar, tahulah lah kamar. Tunggu sebentar dulu, ini nak berdiri lagi nih. Nah, insyaallah kita kembali ada setelah beberapa menit. Jadi pada saat Nabi kita khutbah, coba bayangkan Haji, bayangkan. Tunggu tadi itu dikatakan terisak-isak dengan tangisannya, seperti dengan bayi pada saat dia menangis, menjerit-jerit, terus pada penghujungnya, mungkin itu pernah kita alami pada masa kita kanak-kanak. Kadang-kadang kita nakkan sesuatu, kita ada satu permintaan, tapi mak tak bagi, ayah tak bagi, mengamuk kamu, tak apa, nanti ayah bagikan 10 bekas takas satu saja, insya Allah yang lebih besar, yang lebih cantik, dirayu, dibujuk, tetap juga tidak mau. Nanti dah keletihan, sudah tidak ada yang membujuk, sudah tidak ada yang menyuruh dia berhenti, akhirnya dia berhenti sendiri, kan begitu toh. Jadi yang paling nikmat tuh kalau pada itu disuruh berhenti, dalam anakku, insya Allah nanti ayah bagat bawa pergi-pergi ke putra jaya kita keliling sana, naik bot, naik perahu, naik kapal, kita pusing sampai ke Pulau Langkawi, sampai kita terbang dengan elang yang ada di sana. Belum pernah tengok elangnya kali, ilah ilah ilah, itu elang yang paling besar di dunia, ada telinganya,
Kalau nak itik yang paling besar di dunia, itik di tempat saya duduk di Amuntai di Kalimantan Selatan Banjarmasin. Tapi kalau nak kang elang yang paling besar di dunia, kalau dimakan oleh warga Langkawi pun tidak akan habis. Besar sekali, masya Allah, tabarakallah. Dibujuk-bujuk, tetap juga tak mau berhenti. Akhirnya kita biarkan. Biasanya karena sudah letih. Jadi menunggu darah sayang. Dia maunya menunggu kita seperti itu. Tapi kita pun juga rasa geram juga. 2-3 kali tadi sudah berhenti, tak akan berhenti. Udahlah, biarkan saja. Akhirnya dia berhenti sendiri. Seperti itu tuh terisak-isaknya tunggul. Saat ketika Nabi kita turun daripada, dan saat ketika Nabi kita sedang berada di atas Nabi kita turun. Allahu Akbar. Itu yang tak sembahyang, itu yang tak puasa, itu yang tak tahu agama, itu yang mabuk dengan hiburannya, itu yang mabuk dengan karaoke-nya, itu yang mabuk dengan dangdutnya, itu yang mabuk dengan internetnya, dengan chatting-nya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, tidak ada rasa kesian kita kan dengan baginda Nabi, bukan kesian kepada manusia, bukan ada rahmat kasih sayang kepada seumpama binatang, ini kepada tunggu Nabi kita turun, Nabi kita usap-usap, Nabi kita rayu, Nabi kita pucuk, sayang amal tarto, apakah dengan kamu tidak restu dan juga tidak rito, akan bersamaku nanti di dalam syurga, seperti kita membujuk seorang bayi. Tak mau kah? Tak nak kah nanti dengan aku? Sehingga daripada saat ke saat, daripada detik ke detik, hilang isakan daripada tunggul tadi itu. Hanya sesaat saja. Dan tak jauh mana Nabi kita tak balik ke Mekah. Nabi kita tidak pergi ke Baitul Maqdis. Hanya sekadar dalam ukuran 2-3 meter saja jarak antara tunggul dengan tempat yang Nabi kita naiki atau tempat Nabi kita khutbah. Ternyata tunggul tadi itu sudah menangis. Gimana kira-kira dengan al-ummah al-muhammadiyah? Jangan sekali-kali luahan hati, mahabbah kita. Dan sebagaimana malam kemarin saya katakan di Kampung Baru, Pondok Pesantren Sa'adatul Dharain. Jadi saya katakan, jangan sampai suatu yang paling berarti dalam kehidupan umat beragama yang tidak ada tandingannya, bukan dengan fisikalnya, bukan dengan rohaninya, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan mulut, bukan dengan tangan dan kaki, yang satu persatu tersebut itu sanggup dan mampu untuk memberikan anugerah, kebaikan, pahala dan ganjaran kepada kita. Daripada pandangan mata kita melihat, daripada pendengaran telinga kita mendengar, daripada kemampuan mulut kita bercakap dan membaca. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca apa saja, kita tidak akan mampu untuk menghitung kebaikan daripada mulut dengan bacaannya, dengan tilawahnya, dengan zikir dan tasbihnya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, sampai menetes air mata kita seketika dengan kita melantunkan zikir dengan suara yang merdu, tetap juga terkalahkan dengan leluasa hati, dengan buahan mahabbah kita kepada insan yang tidak ada tandingannya dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Jangan sampai artis atau juga dengan atlet merebut hati kita sehingga sampai kita mencintainya. Jangan sampai dengan kereta merebut hati kita sehingga sampai dengan kita melebihkannya. Jangan sampai baginda Nabi kita tirikan dalam hidup. Beliaulah segala-galanya sebagai penyelamat umat. Sebelum kita teruskan, kita dengan lantunan azan terlebih dahulu. Azan disahut. Kemudian sudah pas baru kita bersalawat dan baru kita membaca doa untuk baginda. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah dan seterusnya, sebab baginda telah berjanji untuk memberikan syafaat kepada sesiapa saja yang mendoakan beliau untuk mendapatkan al-maqam al-mahmud. Hadza wa billahi taufiq.